akan masak ikan sarden, peti, cabai rawit. Nah, ini kita pertama-tama kita goreng dulu bawang merah yang sudah kita iris. Kemudian bawang putih kita aduk-aduk supaya masaknya merata. Diaduk sampai harum dan berwarna kekuning-kuningan. Setelah harum, kita masukkan petai atau peti yang sudah kita kupas dan kita belah jadi dua. Kemudian kita aduk ya, rata dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng hingga harum tadi. Terus kita aduk. Kemudian kita masukkan tomat ya, tomat yang sudah kita iris. Kemudian kita masukkan juga cabai rawitnya. Terus kita aduk sampai agak merata. Nah, kita tumis apa namanya peti ini agak layu ya, biar dia nanti enak rasanya. Kalau dia kurang lama kita menggorengnya, menumisnya, nanti kurang enak. Nah, setelah itu kita masukkan kecap manis ya. Kecap manis ini sesuai dengan selera kita, berapa banyak jumlahnya tentu disesuaikan dengan bumbu dan ikan yang akan kita masak gitu. Kemudian kita aduk ya. Upayakan untuk kecap manisnya ini kecap manis yang berkualitas supaya enak. Terus kita aduk ya sampai rata. Nah, setelah itu kita masukkan ikan ya. Ikan sarden, ikan laut ini yang sudah kita goreng terlebih dahulu. Menggorengnya jangan terlalu apa namanya terlalu garing ya, atau terlalu lama sehingga nanti ikannya enak lembut gitu. Kalau terlalu lama nanti ikannya apa garing istilahnya, atau crispy. Jadi ya tergantung selera sih sebetulnya. Kalau memang kita tumis ikan sarden, pete, cabai rawit ini akan sangat enak kalau kita makan dengan tumis jagung muda, buncis, dan soun. Inilah. Nah, ini sangat cocok ini tuh apa namanya menu makan siang ya.